Dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara ke-71, Polresta Samarinda melaksanakan kegiatan goes spektakuler dengan mengambil lokasi di Taman Samarinda. Dan Taman Samarinda ini juga merupakan salah satu ikon ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Kegiatan goes atau bersepeda santai ini berlangsung dari jam 6 pagi sampai jam 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan acara goes ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Resa Arif Dewanto, juga didampingi Dandim 0901 Letkol Kavaleri Muhammad Arifin serta Kasat Intel Korem Aji Suryanata. Goes spektakuler Polresta Samarinda adalah salah satu kegiatan yang cukup mengundang perhatian masyarakat Samarinda. Bahkan ada yang hadir dari beberapa kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur ikut sebagai peserta sepeda santai. Selain itu, pihak panitia pelaksana goes juga menyediakan kupon door prize berhadiah, mulai dari tiket nginap di hotel berbintang di Kota Samarinda untuk satu malam, sampai hadiah utama 3 unit sepeda motor. Rangkaian perayaan HUT Bayangkara yang ke-71 untuk wilayah Polresta Samarinda melalui kegiatan goes spektakuler dengan mengambil tema dengan semangat profesionalitas dan modernisasi, Polri berkomitmen untuk meraih kepercayaan masyarakat demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Hari ini kita melaksanakan Bayangkara Goes Spektakuler dalam rangka perayaan Hari Bayangkara ke-71 tahun 2017. Kegiatan ini merupakan ekspresi ucapan terima kasih kepada masyarakat Kota Samarinda dengan Polri menciptakan rasa aman dan aman, nyaman dan aman dalam beraktivitas terutama berolahraga selama ini. Mudah-mudahan kami berharap dengan kegiatan ini kita bisa menggalakkan olahraga goes terutama dan menciptakan situasi aman bersama-sama dengan masyarakat ke depan. Bayangkara goes spektakuler. Dari lokasi Taman Samarinda, acara goes spektakuler dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara yang ke-71 tahun 2017. Liputan Gerakan Aktif TV, Heri melaporkan.